Begitu jugalah dengan amalan pada malam nisfu Syakban. Jadi ulama-ulama kata sebarang amal, umpamanya Dr. Ahmad Syarbasi, dia jawab dalam kitab dia Yas'alunaka Fiddin. Dia ni seorang ulama Mesir yang hebat. Dia kata barang siapa yang beramal pada malam nisfu Syakban, apa saja amalan baik dapat pahala. Sama ada dia baca Yasin, dia baca surah lain, atau dia sembahyang sunat, atau berzikir, atau berselawat, atau buat ceramah, atau tazkirah, atau kutip derma, boleh pahala belaka. Nah, yang jadi dak boleknya ni pakat baloh ni. Nah, ha surah ni baca Yasin, surah ni buat ceramah, ni baloh. Nah, ha. Padahal dua-dua betul belaka dah. Nah, tak ada sebarang hadis suruh baca Yasin, tak ada hadis suruh ceramah, tak ada hadis suruh tazkirah. Maksud ulama kata buat sebarang amal. Jadi kita dak baloh, anda doktor mu macam Yasin. Orang kata mu doktor, ceramah mu. Ha. Lepas tu masang muka. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Bodoh. Janggut panjang dah bodoh lagi. Nah, ha, pasal apa? Pasal ilmu tak ada. Buatlah boleh belaka. Kalau dak beramal mana tu dosa. Haji jawab Ali. Dak dosa, tak ada buat benda katakan. Surahkan Masjid Abu Bakar tahun ni sepu dah buat benda. Tok Imam ke Tok Bilai belawang pipong. Ada ha. Betul tak? Dak dosa sikit haram, ya faham gitu agama. Nah, ha, batu buat sebarang amal. Neh. Semua boleh pahala belaka. Kan senang gitu. Nah, ha, surah kamu buat benda malam. Surah aku baca Yasin. Oh, bagus. Dah surah kamu, surah aku panggil ustaz ceramah. Oh, molek kau. Kalau surah depan tu, surah depan tu buat selawat. Ha, depan tu, surah tu, depan tu, biar jalan. Dekat depan rumah JKK. Ha. Oh, tu, ha, apa benda ni? Marhabang. Ha, boleh pahala belaka. Faham tak? Neh? Ha. Melainkan ada hadis-hadis yang sahih hadis hasan menetapkan suruh buat satu amalan. Kalau kita buat hak lain, jadi bida'ah. Ha? Faham? Ha. Umpamanya, neh? Nabi kata banyaklah berselawat. Neh, pada hari Jumaat. Kita tak pakar di itu, kita buat hari Khamis. Bida'ah perbuatan kita. Pasal Nabi sebut. Nampak? Banyakkan berselawat pada hari Jumaat. Kita tak ambil pakar Rasulullah, kita tukar buat hari Khamis, hari Sabtu, hari Rabu. Perbuatan kita bida'ah. Nah, ha. Kalau Nabi sebut, cotok-cotok mana-mana masa, kita dah sanggup. Kita buat waktu terbaik. Faham? Haa. Nabi kata barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Nah. Allahu akbar 33 kali. Jadi 99. Kediam sekali la ilaha illallah. Tiap-tiap lepas sembahyang dia akan dapat pahala besar di dalam syurga gitu. Faham? Kita pun dengar Nabi kata 33, kita buat 35. Ah, perbuatan kita beda. Oh, pasal Nabi sebut terang situ. Nampak? Salasa wa salasin. 33. Tak usah canggah. Ha? Maka amalan ni sepuluh Syakban, Nabi tak ada sebut. Nabi hanya sebut dalam hadis doa, Allah memberi ampun pada malam ni sepuluh Syakban. Banyak mana Tuhan ampun? Lebih banyak daripada bulu kambing Bani Kalbing. Bani Kalbing ni satu puak, satu keluarga di Mekah yang ternak kambing. Dia ramai bela kambing. Tapi kalau sebut kambing, bulu Bani Kalbing, anak-beranak Kalbing ni, kambing dia lebat di bulu. Segar molek. Neh. Maknanya kalau kambing lain ada bulu banyak ni, dia banyak kali bulu. Maka Allah ampunkan pada malam ni sepuluh Syakban, lebih banyak daripada bulu ni lagi. Neh. Ha, jadi orang yang berdoa, beristighfar, buatlah sebarang kebajikan, pada malam ni sepuluh Syakban, boleh pahala. Tak usah susah. Ha? Nak? Ha. Dah buat benda yang pakat buat mari jeput pisang ni. Nah, niat pergi makan kau orang. Boleh pahala juga. Neh, itu sebarang amalan baik. Neh, dah tu mana orang yang baca Yasin? Mari dua ni baca Yasin ni. Daripada ulama-ulama dulu. Faham? Jadi ulama-ulama dulu pada malam nisfu Syakban, dia amal. Bukan dia suruh orang amal, dia beramal. Neh, iaitu dia membaca satu surah yang ada kelebihan di dalam Quran. Surah Yasin. Surah Yasin ni surah ke berapa? Di dalam Quran ni 100 berapa surah? 106 ber 118.
114. Hang, ha. Dah Yasin surah ke berapa? Protong saga suti. Ha. Habis tutup otawarang. Ha, ndak. Neh, ha. Kita tak ingat benda kita. Surah ke-36.